Malaysia. Sejurus selepas pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru, sekali lagi kerajaan perpaduan terima berita kemenangan paling hebat. Belum pernah berlaku tau. Belum pernah berlaku. Buat kali pertamanya, sekali lagi. Inilah kehebatannya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sekiranya anda setuju memang Perdana Menteri ke-10 hebat, anda boleh komen PM10 hebat, PMX hebat. Dan sekiranya anda rasa memang patut PH menang dan PN kalah, anda boleh komen ya memang patut PN kalah. Begitulah. Apa sajalah kamu komen apa yang kamu maulah. Cuma jangan memaki Amun lah, tak baik tau memaki Amun, berdosa. Kemenangan itu ialah kemenangan yang mana anggota beruniform, polis dan tentera sekali lagi kembali, telah kembali menyokong kerajaan buat pali pertamanya. Ini dibuktikan dengan prestasi ini ditulis, ya, ditulis, dianalisis dan disahkan bahawa kerajaan perpaduan telah menang semula sokongan daripada penjawat awam, terutamanya polis dan tentera ini, anggota beruniform ini. Ada rakan parti yang message dekat mana dia kata, maaf tak dapat hadir ke Sentul kerana saya memilih ke Kuala Kubu Baru, dia kata. Saya tahu ramai rakan-rakan di Sentul untuk merayakan ulang tahun parti ke-25. Jadi saya rasa tidak adil untuk tinggalkan rakan-rakan kita yang terus berjuang di Kuala Kubu Baru. Begitu. Selain Menteri Besar Selangor, Dato' Seri Amiruddin Syari juga turut kelihatan pro Hanafi, dia kata. Sageta Kumar juga turut ke sini dan Kamarul Baharin Zahid. Kami berkumpul di Pejabat UMNO bahagian Hulu Selangor. Saya kagum dengan sokongan UMNO untuk pilihan raya kali ini. Mereka begitu bersungguh-sungguh seolah-olah mereka yang bertanding. Bagi saya, selain Pakatan Harapan, keperluan UMNO untuk bersama-sama bekerja keras, bukan sekadar untuk kemenangan parti calon Pang Sok Tau, tetapi demi untuk mengembalikan keyakinan ahli UMNO dan orang Melayu bahawa parti UMNO ini masih relevan. Hujan lebat sepanjang perjalanan membuatkan jarak yang hanya 80 km mengambil masa 2 jam lamanya, dia kata. Jadi saya salut kepadanya sebab dia hadir pada hari Kamis lalu untuk bersama TikTokers. Sepatutnya pulang selepas itu, tapi terus bersama sehingga hari perjuangan. Okey, yang ini yang best lah. Bercerita mengenai pilihan raya kecil ini, jelas menunjukkan sokongan bukan Melayu kepada calon perpaduan 95%, manakala orang Melayu hanya sekitar 32%. Lebih menarik, akhirnya undi pos atau undi awal buat pertama kalinya kembali menyokong kerajaan memerintah. Dun Kuala Kubu Baru pada 2023, Perikatan Nasional 530, PH 146, itu dulu. Tapi sekarang PH 592 dan PN 156. Ini menunjukkan bahawa unit beruniform ini telah kembali menyokong semula kerajaan memerintah. Ini kejayaan yang amat manis, kejayaan yang sangat-sangat penting. Okay? So, tahniah diucapkan. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Teman bertanya kepada KW, bertanya kepada saya, betulkah ada harapan untuk keputusan pilihan raya Kuala Kubu Baru ini akan dibatalkan? Betulkah akan terjadi pilihan raya semula seperti yang terjadi di Kemaman dan Kuala Terengganu? Betulkah? Sebab kenapa? Sebab kamu masih ingat tak ketika Taqiyuddin kata, dia kata kalau
Kalau PN ditakdirkan kalah, yang memang sudah kalah pun, sudah kalah, siapa suruh kau berdoa PN kalah? Siapa suruh kau sudah meramal PN kalah? Memang betul-betul kalah, betul kalah. Patut boleh Taqiyuddin ni mungkin boleh jadi peramal masa depan yang bagus ini. Cubalah ramal-ramal lagi. Cubalah Taqiyuddin ramal-ramal lagi. Taqiyuddin kata kalau PN kalah, PN akan membuat petition. Wah, petition untuk membatalkan. Wah, lepas tu ada pula satu lagi artikel yang baru saya baca sebentar tadi. Siapa sudah, saya sudah lupa siapa yang cakap tu, tapi dia kata ya petition akan diteruskan. Petition untuk akan diteruskan untuk apa? Merayu untuk pembatalan ke apakah? Okey. Jawapan saya secara ringkas, tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kes ataupun kisah ataupun apa yang berlaku di Kuala Kubu Baru tidak sama langsung dengan apa yang berlaku di Kemaman dan di Kuala Terengganu. Di Kemaman dan Kuala Terengganu itu, budak kecil pun tahu bahawa itu rasuah, tahu? Ha, budak kecil pun. Nenek saya yang tidak pandai berpolitik, tidak tahu undang-undang pun tahu bahawa itu politik. Kalau kamu masih ingat, ada rakaman, tahu? Ada rakaman siap buat sumpah lagi, bersumpah. Bersumpah bahawa akan undi. Akan undi PAS. Lepas tu dibagi duit. Itu baru rasuah. Itu baru rasuah. Ada tak terjadi seperti itu? Adakah berlaku seperti itu di pilihan raya di Kuala Kubu Baru? Saya fikir tidak ada. Tidak ada berlaku. Ditekankan semula, tidak ada berlaku. Jadi tidak mungkinlah, tidak mungkinlah akan berulang semula perkara itu, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi ya, tuan-tuan yang dihormati, saya fikir semua mereka yang berharap-harap, yang berharap-harap kalau-kalau ada peluang untuk melihat ulang tayang untuk melihat ulang tayang pilihan raya, tidak ada akan berlaku. Tetaplah berharap. Kalau mau terus berharap, tiada masalah. Saya pikir tiada masalah untuk terus berharap. Teruslah kamu berharap, tapi tidak akan berlakulah. Tidak akan berlaku. Okey. Ada dia kata, dia sebut tentang itu, kawan-kawan tanya tentang gula-gula naik gaji. Apa kena mengena gula-gula naik gaji dengan pilihan raya itu? Kenaikan gaji itu bukan Kuala Kubu Baru punya, tahu. Itu satu Malaysia, tahu. Satu Malaysia. Itu untuk satu Malaysia. Jadi apa kena mengena dengan itu pula? Lepas tu apa lagi? Dia kata ada macam-macam lagi lah. Tapi itu tiada kena mengena. Jadi saya ingin sahkanlah. Tidak akan berlakulah benda tu. Tidak akan berlaku benda tu sebab tidak ada unsur rasuah pun yang berlaku. Tidak ada. Tidak ada dalam rakaman yang sampai orang angkat sumpah untuk sokong PAS, lepas itu dapat duit. Itu tidak ada berlaku. Dan ya, tidak ada berlaku. Tahniah diucapkan sekali lagi kepada Perikatan Nasional yang kalah. Tahniah sekali lagi kepada Perikatan Nasional yang kalah. Anda memang layak kalah lah kali ini. Sebab kenapa? Sebab kekuatan Pakatan Harapan memang ternyata betul-betul ada. Dan rakyat terima kerajaan perpaduan. Dan yang tadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.